Halo sahabat kreasi bertani, assalamualaikum. Hari ini kita akan berbagi mengenai pengalaman tentang budidaya anggur preco agar lekas berbuah di tabulam pot atau dalam pot maupun planter bag ya. Nah, bisa kita lihat ini merupakan anggur preco hasil dari sambung susu. Nah, ini buahnya memang sengaja kami biarkan rontok di bawahnya itu buat bibit ya. Buah preco yang jatuh itu nanti akan tumbuh sendiri, dan untuk seedling ya, sambung susu anggur preco. Contohnya seperti ini teman-teman, ini yang sudah tumbuh. Nanti kita tangkarkan. Nah, ini masih ada beberapa bunga. Bisa dilihat ya teman-teman bunganya. Nah, seperti ini calon seedling anggur preco untuk disambung susu. Ataupun tidak disambung susu, itu juga lebih cepat berbuah ya kalau jenis anggur Brazil preco, meskipun dari biji. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, anggur preco itu daunnya lebih besar atau lebih lebar ya teman-teman dibandingkan jenis anggur Brazil Sabara. Nah, kalau anggur Brazil Sabara itu lebih rapat ya daunnya dan lebih kecil. Nah, ini merupakan buah anggur preco yang masih hijau-hijau teman-teman. Nah, di tempat kami ini ada yang di planter bag dan ada yang di pot. Nah, untuk yang pot ini merupakan indukan anggur Brazil preco yang sudah sering berbuah dan biasanya kami gunakan untuk sambung susu ya teman-teman, agar lebih cepat berbuahnya. Nah, seperti ini teman-teman, ini pohon anggur preco di pot ukuran 50 liter. Nah, seperti ini bisa kita lihat di batang-batangnya ya, itu anggur preco. Keren sekali teman-teman, di batangnya lebat sekali buahnya anggur preco. Nah, untuk di planter bag ini juga ukuran 50 liter ya teman-teman, besarnya segini. Oke, itu tadi ya yang sama-sama sudah berbuah. Nah, sekarang media tanam yang kami gunakan untuk menanam anggur preco dalam tabulam pot ini adalah tanah kokopit, sekam bakar, dan pupuk organik ya teman-teman. Jadi cukup 4 komposisi utama yang kami gunakan untuk menanam tabulam pot anggur preco ini ya teman-teman. Sedangkan untuk pupuknya itu 1 bulan sekali kami menggunakan NPK 16-16, takaran 1 sendok makan, dan dikasih 2 liter air, kemudian dikocorkan ya teman-teman, dikocorkan di sekeliling tabulam pot yang kita miliki ini. Sedangkan untuk merangsang munculnya buah dan dirasa pohon sudah layak untuk dibuahkan, maka kita memberikan pupuk Dekastar. Merknya Dekastar ya teman-teman. Ini konsentrasi K-nya tinggi 25%. Jadi ini hanya 6 bulan sekali cukup dikasih 3 sendok makan ditabur di atasnya teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Cukup 6 bulan sekali pakai Dekastar. Cara ditabur ya teman-teman. Ditabur di sekeliling tabulam pot anggur preco dan kemudian dikubur kembali ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kasih air cucian beras yang sudah terfermentasi selang 2 hari ya teman-teman. Jadi itu sangat bagus untuk nutrisi anggur preco agar anggur preco tidak mudah rontok dan bisa berbuah dengan baik. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya. Saling berbagi, saling memotivasi teman-teman. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi bertani.